Rasanya sudah amin. Amin. Hari ini semua bawaan kita. Bawa. Kita belajar bersama. Kita akan buka kitab Ester mulai pasal pertama. Seorang baca dua ayat. Ini banyak anak-anak teologi ya. Nanti Bapak Ibu tak tanyain apa yang telah Bapak Ibu baca dari kitab Ester, nanti dijawab oleh anak-anak teologi. Ya. Jenama Tuhan, mohon buka baca dengan hati-hati. Mulai dari sini, ayat yang ke-1 dan ke-2. Ester pasal yang pertama. Ayat pertama dan kedua, Ratu Wasti dibuang. Pada zaman Ahasveros, dialah Ahasveros yang merajai 127 daerah, mulai dari India sampai Ethiopia. Pada zaman itu, ketika Raja Ahasveros bersemayam di atas tahta kerajaannya di Bumi Susan. Baginda memamerkan kekayaan, kemuliaan kerajaannya dan keindahan kebesarannya yang bersemarak berhari-hari lamanya sampai 180 tahun. Sekalian rakyat dan pembesar-pembesar kerajaannya, sang ratu sangat gelok padanya rupanya. Tetapi Ratu Wasti menolak untuk menangkap menurut titah raja yang disampaikan oleh sida-sida itu. Sehingga sangat geramlah raja dan berapi-apilah murkanya. Maka bertanya, ada di dalam benteng Susan seorang Yahudi yang bernama Mordekai bin Yair bin Simei bin Kis seorang Benyamin, yang diangkut dari Yerusalem sebagai salah seorang buangan yang turut dengan Yekoya, Raja Yehuda, ketika ia diangkut ke dalam pembuangan oleh Raja Nebukadnezar. Ibu siang ini gue ada, dari setiap tanggapan-tanggapan yang ada, ya setiap orang pasti punya cara pandang sendiri terhadap apa yang dibaca, dilihat, dan dialami, betul ya? Jadi setiap orang punya tanggapan tentang kisah ini, dan tidak ada yang salah, gitu ya. Jadi karena di dalam setiap penafsiran juga kita belajar bahwa tiap orang bisa melihat dari apa yang dibaca. Kalau kita baca ulang-ulang, kita akan mendapatkan dari inti dari apa yang disampaikan. Nah, kalau kita belajar dalam kitab Ester ini, di sini merupakan kita melihat bagaimana pemeliharaan Tuhan di tengah-tengah bangsa Yahudi yang sudah dibuang. Kalau di sini kita melihatnya kehidupan bangsa Yahudi yang tinggal beberapa itu, tetapi justru dari peristiwa dari pasal 1, bagaimana kenapa Tuhan izinkan Ratu Wasti menolak apa yang diminta oleh suaminya, ya akhirnya posisi Ratu Wasti itu digantikan dengan mencari dan akhirnya terpilihlah Ratu Ester. Dan di sini kita bisa melihat bagaimana ternyata Tuhan itu berdaulat dalam kehidupan orang-orang Yahudi. Melalui Ratu Ester ini terjadi penyelamatan. Kami yang bersemayam dalam kerajaan surga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, terima kasih pada siang hari ini. Seberapa kami yang hadir, kami boleh dipuaskan kebenaran firman. Karena firman-Mu itu ya dan amin. Firman-Mu tidak pernah berubah, sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Firman-Mu bagikan cermin dalam kehidupan kami. Kalau kami ada salah, kalau kami ada kekurangan, melalui firman-Mu Tuhan kami dapat. Oh haleluya, ubahkan Yesus ada kuasa. Amen. Ubahkan kehidupan kami semua. Amen. Dan dalam nama Tuhan Yesus ada pertolongan yang luar biasa. Yesus haleluya, haleluya. Amen. Nasinya gak usah dihitung. Selamat makan. Ayo, makan ya.
tetap doyan ben lemu. Umpuk doyan. Ya ndak usah jamon. Gara-gara jenenge bobote modho rong kilo. Apa? Thank you.
semangat, semangat, jangan pantang menyerah. Semangat, semangat. Oh malah didudoi. Dan ini memang dicatat ya.
Ditata ya ampun. Mbak dewe-dewe ya Mas. Heeh. Iki yo dulu kene ae nah. Ala-ala kayak taman. Kepala hilang kok. Ini kok ran. Oh disirami ya mandarannya tuh. Kian ya. Enggak longsor. Ya itu sawang api ya toh. Buang sampah di dalam mobil. Enggak boleh. Benar, Neng. Kok mandekene lho sama. Aku gorong botol ini. Enggak pernah balik ini anak. Jembatan Lembu Peteng. Saya ingin kayak sekatan Lembu Peteng. Puji Tuhan, sudah sampai di gereja kembali pemirsa. Sudah pulang, tiba dengan selamat. Terima kasih sudah menonton. Shalom.